Purwokerto Pasar Senen. Halo Sobat YouTube, Sobat Proyek, Sobat Kereta Cepat dan Rail Fans dimanapun berada. Ini berada di Stasiun Pleret menunggu kereta api Garut Cibatuan 442 menuju Cimahi. Keberangkatan menuju Cimahi dari Stasiun Pleret yaitu pada pukul 16.57 atau jam 5 sore kurang 3 menit waktu Indonesia Barat. Beberapa hari memang menggunakan kereta api ya, Garut Cibatuan kalau pulang ke Cimahi, sedang sebaliknya Bandung Raya Ekonomi dari Cimahi ke Pleret pukul 22.59 malam hari kalau mau meliput proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kebetulan ini lokasi stasiun Pleret ini kurang lebih 1 km ya ke arah timur. Arah timur ya dari stasiun ini, menyeberang stasiun ke arah lokasi pemasangan box girder saat ini. Ini sudah tiba di stasiun Cimahi ya, kurang lebih pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Begitulah Sobat YouTube ya, perjalanan meliput ini adalah malam hari bersama Kang Dani Arisandi. Sampai malam hari, kurang lebih pukul 1 lah. Pukul 1 dini hari kita akan tiba di stasiun Pleret, kemudian istirahat hingga setelah sholat subuh baru mulai meliput lagi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi inilah liku-liku ya ketika meliput proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Pleret saat ini, yang mana box girder, pemasangan box girdernya masih dipasok box girdernya dari casting yard 4 Cirangrang Kopo Bandung. Begitu Sobat YouTube, terima kasih atas permaklumannya. Jangan lupa like, subscribe, komentar, masukan, kritikan, saran demi perbaikan. Sehat selalu ya. Salam Indonesia Maju, salam sehat buat kita semua. Semoga berkah rizki berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garut Cibatuan